juara AJL mana yang paling Bella suka? Recently Bella macam ada lah buat study sikit kan, juara AJL yang lama-lama. Ada satu persembahan tu daripada Francisca Peters, sekadar di pinggiran. I think it was like flawless for that time, dengan baju, dengan audience yang memang time tengok tu betul-betul dia orang appreciate performance tu, semua tepuk tangan dan sebagainya. So Bella suka those days. Persembahan AJL mana paling Bella ingat selain daripada Francisca Peters, bukan juara dah? Okay, kalau yang baru-baru yang Bella experience dengan mata Bella sendiri, yang Bella tak boleh lupakan, of course, di pintu syurga daripada Dayan of Azhar. Aku tak sanggup kasih kehilangan dirimu. So, bila Bella start dengan Dayan? Bila Bella start tengok AJL, Bella rasa memang daripada sekolah Bella tengok. Cuma yang connect situ dulu Bella tak ingat. Tapi sepanjang Bella berada dalam industri, bila ialah kita dapat invitation untuk pergi pada tahun 2013. Itu the first invitation yang Bella dapat lah. Bella baru lepas keluar reality show. So time tu macam ada tiket lah apa semua kan. Bella tak PKP ya lagi. So Bella tengok rakan-rakan artis Bella yang lain ada perform. Waktu tu Indah Rohailah untuk lagu Percayalah. So memang time tu Bella tak tengok mana yang Bella tengok, ke Indah Rohailah je. Bella support rakan-rakan yang lain untuk perform lah. Okay, so pernah tak Bella datang tengok AJL secara live? Pernah Bella sebelum bergerak tu? Oh, tak pernah. Selalu tengok kat rumah je. Sikit lah Bella nak tahu. Selalu tengok kat rumah dan bila selalu tengok dekat depan TV tu, orang lain ni semua, mak, kakak semua, ni baju dia, ni suara dia, ni. Tapi Bella akan duduk, dengar. Macam mana dia orang boleh masuk ni? Macam mana aku nak sampai ke sini? So tu angan-angan Bella lah. Alhamdulillah, here I am. So Bella tak tahulah melalui kamera, lensa kamera ni korang boleh nampak betapa excitednya Bella atau tidak. But itulah, excited. Okay, so pencapaian terkuat untuk AJL 25 ni? Semua, bukan klise tapi semua, korang pun tahu kan. Untuk Bella, susah Bella cakap. Because it's not easy to be here sebaris dengan penyanyi-penyanyi yang hebat dan berpengalaman dalam anugerah juara lagu ni. Ada yang dah berapa kali dah menang lah dan sebagainya. So for me macam, kejap korang slow down eh, saya budak baru masuk. So nerve-wracking untuk Bella, sangat nervous. Tapi apa-apa pun Bella akan cuba hari ni dengan tenang. Dan sebagai orang baru, Bella kan just like, hi everyone, I'm new. So kalau ada orang celebrity tujuh acara, itulah. Okay, so last sekali, satu perkataan untuk anugerah juara lagu. Dia memang jadi emas ke? Emas. Malam yang paling bernilai untuk semua penyanyi dan komposer.